Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devira Trihapsari dari Universitas Diponegoro, jurusan Teknologi Pangan. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang permasalahan pada lingkungan. Salah satunya, seperti yang kalian ketahui bahwa di Indonesia terdapat beberapa pabrik yang pengolahan limbahnya kurang baik, sehingga dapat mencemari lingkungan. Seperti polusi udara yang disebabkan oleh beberapa pabrik yang dapat mempengaruhi kualitas udara. Asap yang dihasilkan dari pabrik-pabrik tersebut dapat mempengaruhi polusi udara pada lingkungan. Asap tersebut mengandung zat kimia yang berbahaya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas udara serta mempengaruhi kesehatan pada pernafasan. Oleh karena itu, untuk masyarakat disarankan menggunakan masker atau penutup untuk mengurangi pencemaran udara.